satu persatu pengendara yang melintas di Jalan Raya Alun-Alun Rangkas Bitung Kabupaten Lebak diberhentikan tim Satgas Penanganan dan Pencegahan Penyebaran COVID-19 karena kedapatan melanggar protokol kesehatan tidak menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Mereka yang kedapatan melanggar protokol kesehatan langsung didata identitasnya dan diarahkan untuk membeli masker dan menandatangani perjanjian di atas materai agar tidak melanggar protokol kesehatan. Hari ini kita melaksanakan istilahnya penegakan hukum kepada masyarakat yang melanggar protokol kesehatan, terutama yang hari ini ialah tidak memakai masker. Jumlah pada sore hari ini sekitar 40 orang yang terjaring. Petugas mengimbau masyarakat agar selalu mematuhi dan menerapkan protokol kesehatan agar semua terhindar dari paparan COVID-19. Dari Kabupaten Lebak, Tim Sultan TV memberitakan.